Sementara itu, sejumlah pemuda yang tergabung dalam relawan Prabowo Yakin Indonesia Maju mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan Yusril Iza Mahendra pada pemilu 2024 mendatang. Deklarasi dilakukan ketika diskusi publik yang dihadiri sejumlah akademisi maupun pengamat dan pengusaha di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Rabu petang. Menurut perwakilan pengusaha, sosok Prabowo dinilai cukup baik lantaran berbagai pengalaman di pemerintahan, khususnya ketika Prabowo Subianto bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo. Sementara itu, Yusril dianggap sudah memiliki pengalaman secara kebijakan-kebijakan hukum dan kelembagaan. Inilah yang teman-teman relawan galang. Ayo teman-teman sama-sama menilai secara objektif, secara karakter, kemampuan, siapa capres dan cawapres yang memang layak untuk memimpin bangsa ini. Saya yakin jawabannya ada di Prabowo dan di Pak Yusril.